ibadah tanggal 5 Juli 2020. Adik-adik semuanya, hari ini sudah kita memasuki new normal Papa dan Mama ibadah di gereja. Adik-adik tetap ibadah di rumah ya. Tetap semangat ya adik-adik. Jangan sedih karena adik-adik harus tetap bersuka cita. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Dengan semangat kita siapkan adalah sukacita di hatiku. Tetap semangat ya adik-adik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan hukum Taurat Allah. Hukum Taurat Allah untuk kita minggu pagi ini adalah hukum Taurat yang ke-4. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Adik-adik, sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik masih tetap semangat ya dan masih ada sukacita. Nah, apalagi adik-adik kan baru menerima hasil rapor semester 2 kenaikan kelas. Buat adik-adik yang masuk 10 besar tetap bersyukur dan tidak boleh sombong. Buat adik-adik yang tidak masuk 10 besar tetap belajar dan semangat, masih ada kesempatan yang lain. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa pengampunan dosa, kita menyanyi dulu Setinggi-tingginya Langit dan Cucu Pang-Pang-Pang. Yang semangat ya. Thank you.
Marilah kita berdoa bersama-sama memohon pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca epistel. Epistel kita diambil dari kitab Amos 4 ayat 5. Adik-adik silakan buka kitabnya, kita baca bersama-sama. Amos 4 ayat 5. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela, siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Allah. Kita baca sekali lagi adik-adik, soalnya lebih nyaring. Amos 4 ayat 5. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah adik-adik, episodenya dihafal ya, karena untuk minggu depannya kita akan membacakan episode yang sama juga. Oke, tutup Alkitabnya, kita berdoa. Marilah kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa pengakuan iman rasuli, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Pasu-pasuhani O Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita, maka kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Ayo kita nyanyikan dengan semangat adik-adik. Marilah kita mengaku iman, percaya kita, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am. Persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Inang Pendeta Mian. Untuk itu adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita, terutama hati kita, untuk mendengarkan firman-Nya. Kita akan membacakan firman Tuhan nanti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 1-3. Tema minggu kita hari ini adalah Pujilah Tuhan Hai Jiwaku. Dan ada ayat hafalan, ayat istimewa dalam minggu ini, yaitu Pujilah Tuhan Hai Jiwaku, dan jangan melupakan segala kebaikannya. Tertulis di mana itu kakak-kakak abang? Mazmur 103 ayat 2. Nah bagus, adik-adik semua yang di rumah dihafalkan ya. Nah untuk itu sebelum kita dengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita, kita nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya.
kita bertemu kembali di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini di tanggal 5 Juli 2020. Inang mau tanya, semuanya sehat? Puji Tuhan, Tuhan berikan kita kesehatan, panjang umur, sehingga kita semuanya bisa memuji Tuhan dalam ibadah Minggu, sekolah Minggu pada hari ini. Oleh karena itu, adik-adik, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan yang memberi kami kesehatan, umur panjang, dan segala yang kami butuhkan. Hari ini kami memuji Engkau dan ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang mengajari kami menjadi anak baik melalui firman yang kami dengarkan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini firman Tuhan untuk kita semuanya diambil dari Kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayo semuanya disiapkan Alkitabnya, yang sudah sekolah, yang sudah bisa baca, boleh membaca Alkitabnya. Inang bacakan untuk kita semua ya adik-adik, mari kita dengarkan bersama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah. Adik-adik sekolah Minggu semuanya, Inang mau tanya, kenapa kita harus memuji Tuhan setiap hari Minggu, datang sekolah Minggu beribadah, harus berdoa di rumah, harus bersyukur sama Tuhan? Kenapa? Kenapa kita harus memuji dan memuliakan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah baik bagi kita. Karena Tuhan baik. Tuhan memberikan segala yang kita butuhkan. Bayangkan adik-adik, kita diciptakan Tuhan dengan sangat baik, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kita diciptakan Tuhan dengan tubuh yang sehat. Diciptakan dengan indera yang berfungsi untuk kebutuhan hidup kita. Tuhan juga memberikan kita kesehatan, panjang umur, memberi kita orang tua, memberi kita rumah, memberi kita pikiran supaya kita bisa menjadi anak yang pintar. Tuhan baik sekali kepada kita. Adik-adik semuanya, bahkan Tuhan selalu menolong kita. Siapa yang pernah ditolong sama Tuhan? Ya, tentu semua orang pernah ditolong sama Tuhan. Inang juga pernah ditolong sama Tuhan. Dengan cara apa? Misalnya, ketika kita sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Itu kan tandanya Tuhan menolong kita. Ketika kita dalam bahaya, Tuhan menyelamatkan kita. Itu kan tandanya Tuhan menolong kita. Nah, adik-adik, siapa yang kenal Raja Daud? Iya, Raja Daud adalah Raja Israel. Daud juga punya pengalaman yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Dia bersaksi bahwa Tuhan itu baik kepadanya. Pernah dengar cerita Daud dan Goliat? Ya, bayangkan Daud yang sangat kecil melawan Goliat raksasa yang besar. Tetapi Tuhan menolong Daud. Daud menang melawan Goliat. Walaupun dia kecil. Walaupun Goliat membawa pedang. Membawa senjata. Tetapi Tuhan menolong Daud.
Daud tidak mati, justru dia menang melawan Goliat. Tuhan juga sering menolong Daud. Daud pernah mau dibunuh, tetapi Tuhan menolong dia. Orang yang mau membunuhnya tidak jadi membunuh Daud. Karena apa? Karena Tuhan menjaga, melindungi seorang Daud. Itulah sebabnya adik-adik, di dalam firman Tuhan ini Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikannya. Jadi kita memuji Tuhan karena kita sadar Tuhan sudah baik bagi kita. Ada lagu anak sekolah minggu, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan sayang sama kita. Bayangkan kalau Tuhan tidak sayang sama kita, kita tidak diciptakan, kita tidak lahir. Tapi karena Tuhan sayang pada kita, Tuhan berikan semua yang kita butuhkan. Tuhan kasih orang tua, Tuhan kasih segala kebutuhan kita, makan, minum, bisa minum susu, semuanya. Tuhan tolong orang tua kita dalam pekerjaan sehingga dia menghasilkan uang untuk bisa memberikan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Siapa yang pernah sakit lalu kemudian dia berdoa pada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan sakitnya? Ya, Inang juga pernah loh sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Itu tandanya Tuhan baik, Tuhan sayang pada kita. Ya kan adik-adik? Lebih dari itu, kasih setia Tuhan juga ditunjukkan dengan menjadikan kita anak kesayangannya. Tuhan persiapkan surga bagi anak-anak kesayangannya yang hidup baik seperti Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Kita disayang Tuhan, bahkan kita diangkat jadi anaknya. Kita semuanya diselamatkan. Yesus disalibkan untuk apa? Untuk menyelamatkan kita umat manusia, anak-anaknya semua. Nah, kalau kita sudah tahu Tuhan itu baik, maka kita harus dengan sukacita memuji memuliakan Tuhan. Siapa tadi yang nyanyinya malas-malasan sambil ngantuk-ngantuk? Gak boleh dong ya, kalau anak Tuhan yang sudah mengenal kebaikan Tuhan, kita harus semangat memuji Tuhan seperti Daud. Kita harus bernyanyi dengan sukacita memuji Tuhan karena Tuhan sudah baik pada kita. Lalu adik-adik, selain itu, selain memuji Tuhan, kita juga harus menjadi anak yang baik. Anak-anak sekolah minggu, yang rajin sekolah minggu, yang rajin memuji Tuhan, harus menjadi anak sekolah minggu yang rajin berdoa juga. Karena dengan berdoa, kita bisa mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan pada kita. Lalu yang kedua, anak sekolah minggu yang rajin ke gereja, yang rajin sekolah minggu, yang rajin memuji Tuhan, harus menjadi anak yang baik. Karena Tuhan sudah baik kepada kita. Kita harus meneladani Tuhan yang sudah baik. Tuhan harus jadi contoh bagi kita. Kalau Tuhan baik pada kita, maka kita juga harus baik kepada Tuhan. Kita juga harus baik kepada orang-orang di sekitar kita.
baik kepada mama, baik kepada papanya, baik kepada kakak, adik, teman-teman, guru, dan semua orang. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan sikap yang jahat kepada anak kesayangannya. Siapa yang disayang Tuhan Yesus? Saya, kita semuanya. Oleh karena itu, mari sukacita, kita puji Tuhan, kita sembah Dia, kita berdoa selalu pada Tuhan. Jangan malas-malas sekolah minggu, dan jadilah anak sekolah minggu yang baik kepada Tuhan dan kepada semua orang. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik pada kami, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, umur yang panjang, orang tua, makanan dan minuman yang Tuhan sediakan, dan semua yang sudah kami nikmati dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk dengan sukacita mau memuji Tuhan, berdoa pada Tuhan, dan menjadi anak sekolah minggu yang baik seperti Tuhan yang sudah baik pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah sekarang adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil kita memuji Tuhan, hati-hati gunakan tanganmu. Persembahannya nanti boleh dikasih sama mama ya, biar dikasih ke gereja. Yang semangat adik-adik. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.